Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Bibi Sedayana, kembali lagi di channel YouTube Sejo Kulhu. Kali ini Mang Sejo mau ke Banten Creative Festival. Nah, jadi di sini lobanya diskon di dia, diskon baju-baju murah. Iya, pantesan di Masjid Sarpi ya, sih kena kada dari kabeh ya. Nanti kita akan masuk ke dalam ya. Banyak baju-baju murah. Gerak Mamang Bibi Sedayana gerak ka dieu di tanggal 24 April sampai tanggal 30 April ya. Tahun 2022, tempatnya ada di Stadion Maulana Yusuf. Mari kita lihat. Nah, jadi ya karena labur ya, neng-neng santri naik kemarin aja neng. Hah? Mau nyari baju lebaran. Baju lebaran, ya, ini udah beli gitu ya? Udah dong, baru dapat satu. Ini acara apa sih rame-rame ini sampai masjid kosong nih, gak ada yang teraweh nih. Ini Banten Creative Festival. Oh gitu. Iya, setelah 2 tahun siap, gak siap ada. Siap-siap gitu ya buat lebaran mau, gitu ya. Iya, mau beli baju lebaran kesini aja banyak gitu. Pokoknya. Coba kita lihat-lihat yuk. Ayo, mau beli di mana gitu? Cari yang ada aja. Bapak. Mari cocok. Benar. Pantesan Sarepi orang yang kada riil. Bisa nanya, jadi sebelum masuk ini kita harus beli tiketnya dulu ya, tiket boxnya di sebelah. Ini tete kosong sini ah, sini Pak. Biar nggak ngantri, ayo. Berapa Kak? Pak, berapa? 2 orang. Kita di sini ada voucher yang bayar dari KLB. Bisa ditanyain aja ke orangnya, ada pengurangan dari satu kaos itu 50.000. Satunya berapa? Satunya 15.000. Raja 15.000 buat dua. Ya biar jangan antri. Terima kasih ya, itu tinggal makasih ya. Nih, apa ceritanya di sana di dalam? 60. Tidak berlaku di beli lain. Oh iya. Terima kasih ya. Iya. Oke. Iya. Tamang Bibi Sedayana, jadi harga vouchernya ini adalah 15.000. Ayo, ayo. Kita masuk. Anak kecil mau ngangkat? Enggak. Ya, makasih ya. Iya. Ini banyak sekali bazar-bazar murah ya. Jadi Mang Sejo sarankan kalau kesini siapkan uang yang banyak. Nah, iya emang Rambo ya. Nah, ayo dah. Aina nih emang Rambo ya. Jadi sebenarnya kendo dulu ya, singanan di Provinsi Banten ya. Kita ada acara. Banten Creative Festival. Mungkin nah, acara pertama di Gebrak Maning karena rong tahun emang orelok di menggerakkan karena pandemi COVID. Kita pilih mau. Yo, jadi mudah-mudahan dulu gelem supportnya dengan acara Banten Creative Festival. Acaranya mulai tanggal 24 sampai 30, berarti 7 hari. 7 hari. Harus siapin apa ini kesini? Kalau kesini? Siapin uang. Yang banyak. Diskonnya parah. Go. Sing mau nih harganya 1 second jadi second. Jadi diskon mulai sing 50% sampai 90%. Oke. Okay. Cuma nih Banten Creative Festival. Kami terus bergerak. Mantap. Thank you, Mang Rambo. Cuma aja ya. Oh ternyata pada di sini senior-senior kita. Gimana menurut Bang Daro? Banten Kreatif ini. Mantap. Rame. Udah beli? Seru. Bajunya. Udah dong, baru satu. Baru satu. Ini istrinya gimana ini istrinya? Udah beli belum? Belum. Baru makan 2 box. Oh, makan 2 box. Nah, jangan lupa mampir juga ya. Mampir di mana ini? Anak Sultan Kopi tentunya. Di Banten Kreatif Fest. Menunya banyak ya di sini ya? Menunya banyak, murah meriah muntah. Ada pameran ini juga nih. Street art. Nah, di sebelah sini ada bazar kosmik.
Nah ini area kulinernya ya. Beli baju nang gedong kieu tuh. Ini nanti Pak pakainya enggak perlu pakai celana. Oh gitu ya. Iya. Untuk biasa kata kembali karena kita sampai tanggal 20 April. Sweet ya. Sini nih. Dibukanya dari pukul 10 sampai jam 5 sore untuk bagian jadi buat teman-teman ya yang masih tahu yang belum tahu nih teman-temannya diinformasikan. Benar banget karena acara ini keren banget. Pertama kali setelah 2 tahun kita diajar oleh pandemi. Iya, bisa juga lo buat story untuk musim acara ini. Benar banget dan besok juga bakal ada penampilan itu mah buat baju tidur itu mah. Jadi kayak Korea-Korea gitu. Nah, semuanya kesini ya teman-teman. Nanti beli baju di sini untuk perempuan yang suka Korea pasti harus kesini karena ini lucu-lucu banget. Gitu ya. Di Stadion Maulana Yusuf.